Salam sejahtera dan salam perpaduan. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada Helisa Fri Bin Kuswari, Beti Anak Jenau, Anita Binti Sali, Dayangku Siti Rahada Binti Awang Kumatusin, So Wuliang dan Matthew Bangai Anak Silai akan membentangkan mengenai projek pembinaan saluran pipe air di Kampung Wak Pakan. Bagi pengenalan projek, Kampung Wak Pakan ini terletak kira-kira 5 km daripada Pekan Pakan. Pekan Pakan ini berada di bahagian Serikai dan kebanyakan masyarakat di situ adalah berbangsa Iban. Kampung Wak Pakan ini tidak mempunyai sumber air yang bersih bagi pelbagai kegunaan seharian. Pada peringkat sebelum ini, ketua rumah pernah melakukan permohonan bagi mendapatkan bantuan bagi mendapatkan kemudahan air. Setelah melakukan pelbagai perbincangan bersama dengan ketua isi rumah, kami bersetuju untuk membina saluran pipe air daripada bukit. Sebelum menjalankan ia secara lebih mendalam, ketua rumah panjang mula berbincang bersama dengan penghuni rumah panjang bagi mendapatkan keizinan untuk memasang pipe di kawasan tanah mereka. Setelah mendapatkan persetujuan daripada ketua rumah panjang dan juga penghuni yang lain, penentuan lokasi pembinaan saluran pipe juga dilakukan oleh pihak kami bersama dengan penghuni rumah panjang. Walaupun pada mulanya mereka tidak begitu bersetuju dengan projek ini, namun dengan bantuan ketua rumah panjang ini telah berjaya untuk meyakinkan mereka. Setelah semuanya selesai, pihak kami mula menyediakan kelengkapan pembinaan. Bagi pembinaan ini, pihak kami akan bersama-sama dengan penduduk rumah panjang menjalankan aktiviti pemasangan pipe kerana mereka lebih arif berkaitan dengan selok-belok jalan tersebut. Kerja pembinaan telah pun dimulakan oleh pemaju dengan penghuni rumah panjang. Rajah tersebut menunjukkan peta daerah Pakan dan lawatan lokasi pembinaan. Pendekatan ini dipilih kerana ia sesuai dengan projek yang dijalankan, yang mana ia memerlukan penglibatan semua penghuni rumah panjang dalam pembinaan saluran air paip. Dalam konteks ini, pemaju bertanggungjawab menyediakan peralatan untuk membina saluran air paip dan kerja dilakukan oleh pemaju dengan penduduk rumah panjang. Tambahan pula, projek ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Oleh itu, ia membolehkan penduduk kampung untuk bekerja sama antara satu sama lain dalam proses merancang dan membina saluran air paip bagi kegunaan mereka sendiri. Penglibatan penduduk penting untuk memberikan kepercayaan kepada mereka dalam membuat keputusan untuk kemudahan mereka sendiri. Hal ini demikian kerana keputusan yang dibuat dalam perancangan dan pembinaan saluran air paip adalah di atas persetujuan mereka sendiri, di mana perancangan dan pembinaan akan diteruskan sekiranya majoriti penduduk menyetujuinya. Dengan adanya pandangan daripada penduduk asal, kerja-kerja pembinaan akan lebih mudah dan setiap pihak boleh membuat keputusan bersama melalui mesyuarat dan pembagian kerja turut dilakukan. Dalam pada itu, setiap konflik dapat diatasi dengan adanya mesyuarat dan pembahagian kerja yang betul dalam kalangan penduduk kampung sekaligus tidak membantutkan usaha pembinaan saluran air paip untuk kemudahan penduduk sendiri. Pemilihan pendekatan ini juga adalah karena projek ini bertepatan dengan pendekatan partisipatif yang mana ia bukan saja untuk memenuhi keperluan akan tapi projek ini membantu dalam mengenal pasti keperluan mereka dengan lebih tepat dan berkesan. Konklusinya, pendekatan ini adalah sangat bersesuaian di mana selain daripada peralatan yang disediakan, sumber seperti sumber air dan laluan saluran air paip berada di dalam kawasan tanah hak milik penduduk. Hal ini membolehkan mereka membuat perundingan sesama sendiri berkaitan lokasi sumber dan laluan tanah penduduk yang akan menjadi laluan saluran air paip. Objektif pemilihan pendekatan partisipatif adalah pertama untuk mengenal pasti cara penghuni rumah panjang dalam membuat keputusan. Hal ini bagi memudahkan kerja-kerja penduduk dalam memastikan bahawa penduduk boleh mengambil keputusan mereka sendiri dalam membuat sesuatu pembangunan tanpa perlu terlalu berharap dengan tenaga kerja dan pemilihan kawasan dari pihak pembangun. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti keperluan penghuni rumah panjang dengan lebih tepat dan berkesan. Dalam konteks ini, pengguna lebih memahami kehendak mereka sendiri sekaligus membolehkan mereka untuk menentukan sendiri apa yang dibuat oleh mereka untuk memenuhi kehendak tersebut. Seterusnya, bagaimanakah pendekatan partisipatif memberikan kesan kepada projek pembinaan?
Seperti yang kita tahu, penggunaan pendekatan partisipatif ini semestinya memberikan kesan yang baik kepada pembinaan saluran paip, di mana saluran paip di kawasan tersebut kurang memuaskan. Hal ini kerana sokongan daripada penghuni rumah panjang tersebut merupakan suara penting bagi kelancaran projek bagi membantu penghuni rumah panjang itu sendiri. Dengan adanya penglibatan mereka, masa projek yang dijalankan dan kos projek yang diperlukan dapat dikurangkan bagi memastikan projek tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, penduduk juga dapat memantau sendiri bagaimana perkembangan projek pembinaan yang dilakukan dan melaporkan kepada ketua rumah jika berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini kerana mereka sendiri juga terlibat dengan pembinaan yang dijalankan. Tatkala juga, ketua rumah pula akan memaklumkan kepada pihak kami seterusnya, pihak kami akan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaiknya mungkin supaya projek pembinaan tersebut dapat digunakan secara berterusan. Seterusnya, pendekatan ini juga akan mengelakkan perselisihan paham yang mungkin akan berlaku semasa projek yang ini dijalankan atau setelah selesai, karena setiap masyarakat akan melibatkan diri dalam pembinaan. Kesimpulannya, pendekatan ini dipilih sangat bertepatan dengan projek yang akan dijalankan.